Sudah saya capture. Ya, jadi ini adalah respon dari frekuensi speaker yang 3W. Jadi ini adalah box yang pertama kali saya buat dan responnya seperti ini. Ini masih main BM biar responnya bagus dan apa ya, masih ada tuning-tuningan karena midnya di sini itu cancel karena di depan mid ada tweeter yang gede banget. Harusnya tweeter yang gak segede itu biar ini gak cancel, jadi harus upgrade tweeter yang Neo. Tapi duitnya nana. Oke. Ya, untuk responnya pasnya masih lurus ini. Masih nyambung, bukan lurus ya, karena ini enggak lurus. Jadi dari frekuensi 125 sampai 20 kHz ya. Sampai 20 kHz sampai 120 Hz masih nyambung. Jadi responnya
bagus. Untuk komponen saya pakai ini CIC, CIC LS. Untuk boxnya kita coba lihat. Ini tampilan dari belakang. Ya karena ini main BM, ini 3W, jadi pakai 2 plat spikon dan pakai 3 kabel. Ya, ini agak melembung karena greji luar pakainya, bukan CNC ya. Masih rakitan. Ini tak kasih model handle-an kayak gini buat apa ya arane ya? Buat nambah-nambah lubang ben dicekel pena. Oke, kanan kiri ada. Terus belakang sini kosong, enggak ada apa-apa. Terus di depan ada tweeter pakai horn STX. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi tweeternya magnetnya terlalu gede. Coba kalau di zoom. Nah, itu dia. Magnetnya sama 10-nya hampir ketutupan semua ya, beda 2 sentinan ya, makanya dia agak ngensel. Ini center ya, karena angle-nya aja kelihatannya miring, padahal ini center. Ya, di belakang sana 10 in, terus ini karena biar lebarnya sama dengan box 15 in, lebarnya 1 meter, ini boxnya tak bikin 1 meter. Jadi speakernya miring, kalau speakernya maju sini nggak muat lur. Nggak muat dibuat gini, jadi harus miring. Ya, kompensasinya tak kasih lubang biar apa? Miringnya itu nggak blebek ya. Jadi walaupun nabrak dinding belakang ini langsung keluar. Jadi kayak speaker madep ke depan lah ya. Soalnya lucu kalau ini nih midnya lebih lebar dari 15 ini, nanti lucu masa midnya malah lebar. Jadi ini nih harus sama, minimal sama. Kalau lebih kecil sih harusnya lebih baik, tapi ini dibikin sama karena kalau lebih kecil lagi nggak muat. Ini aja membautin speaker agak susah. Oke, ini pakai JIC semua kecuali tweeter. JIC 10 innya juga JIC. Twitternya pakai yang sudah ada, saya pakai Wisdom ya, nyopot yang sudah ada. Kalau beli lagi gak akan duit karena ini percobaan. Tapi mantep, suaranya kenceng lur, suaranya banter. Oke, sekarang kita coba dengerin suaranya. Ini masih mode BM ya. Nanti high sama midnya tak kasih cross pass. Jadi biar dua input aja, low sama mid high. Biar simple. Ini nih nggak bisa di paralel karena ya nanti ketemunya 2 ohm, agak bahaya. Oke, ini press banget kalau dilihat. Hampir nempel, apa udah nempel itu. Nah, itu ya. Magnetnya nempel box kayaknya. Oke, sekarang kita ke power. Kita play lagu. Untuk responnya sih lumayan. Box model kita baru rakit bisa merespon seperti ini. Oh iya, ini power pakai rakitan, powernya pakai kelas D rakitan 4 channel. Oke, sekarang kita coba play lagu suara nih, Acik Musik. Play. Oh iya, ini pakai manajemen buat crossovernya, buat motong-motong cross point-nya ya. Oke,
kita naikkan gainnya, volumenya, equalizernya flat. Responnya kita lihat dulu di spektrum seperti ini ya, rata ya lor, cuma ini dutnya kencang. Oke, kita ke depan speaker.